Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali bersama saya Elisa Purba dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, agenda uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas BPKH yang dilaksanakan oleh Komisi 8 DPR RI masih bisa Anda saksikan di kanal Komisi 8 di situs www.tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 29 Agustus 2022. Setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19, kini perayaan hari ulang tahun DPR dan MPR ke-77 dimeriahkan dengan pelaksanaan upacara dan acara potong tumpeng yang dilakukan oleh seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, MPR, dan DPR RI. Setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19, kini HUT DPR dan MPR RI ke-77 dimeriahkan dengan upacara peringatan serta acara potong tumpeng yang dilakukan oleh seluruh pejabat ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, MPR, dan DPD RI. Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan, hari ulang tahun DPR dan MPR RI yang ke-77 ini merupakan momentum untuk menjadikan Sekretariat Jenderal DPR, MPR, serta DPD menjadi lebih baik. Itulah momentum hari ulang tahun yang ke-77 MPR dan DPR. Mari kita jadikan sebagai momentum yang strategis untuk menemukenali kembali ya, lembaga MPR, DPR, dan juga DPD karena berada dalam satu lingkungan agar wewenang, tugas, dan fungsi tiga lembaga ini bisa dapat menjalankan tugas-tugas konstituen secara maksimal. Sementara itu, Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Sumarian Dono menyikapi perayaan HUT DPR dan MPR RI yang ke-77 ini sebagai momentum rasa syukur atas kepercayaan masyarakat, sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan. Pada tanggal 29 ini sangat spesial, karena ini adalah setelah kita vakum selama kurang lebih 2 tahun, tidak melakukan atau tidak melaksanakan perayaan hari ulang tahun. Yaitu sejak COVID-19 Maret 2022. Nah, oleh sebab itu, pada momentum yang baik ini, kita harapkan seluruh jajaran, baik itu di MPR maupun di DPR, juga harus mensyukuri. Rodiah dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Merujuk pada keputusan Presiden nomor 74 tahun 2017 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang berakhir masa tugasnya pada 6 Juni lalu, Komisi 8 DPR RI melakukan fit and proper test calon Dewan Pengawas BPKH periode 2022-2027. Merujuk pada Kepres nomor 74 tahun 2017 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang berakhir masa tugasnya pada 6 Juni lalu, Komisi 8 DPR RI melakukan fit and proper test calon Dewan Pengawas BPKH periode 2022-2027. Anggota Komisi 8 DPR RI, Ahmad, berharap BPKH bisa mendorong investasi dana haji yang aman sehingga nilai manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, kriteria calon anggota Dewan Pengawas BPKH yakni orang yang kredibel, profesional, dan berintegritas tinggi dalam mengelola keuangan haji. Sebagai pengawas, kita tentu memerlukan seorang pengawas yang punya kompetensi, yang punya profesional, yang punya pengalaman terhadap apa bidang yang diawasinya. Paling tidak dia tahu bagaimana BPKH itu sendiri, bagaimana cara investasi, bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana menaikkan nilai manfaat, dan seterusnya. Sehingga antara badan pengawas dengan BPKH sendiri, itu walaupun mereka satu ruang, tapi berbeda profesinya. Komisi 8 meminta kepada calon anggota Dewan Pengawas ini agar nantinya bisa mendorong BPKH ke arah yang lebih profesional dalam rangka menambah nilai manfaat daripada dana jamaah yang ada. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 4 DPR RI mengapresiasi capaian wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun anggaran 2021 di Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi capaian wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun anggaran 2021 di Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam rapat kerja pagi tadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Erma mengingatkan, suatu program jangan hanya menghabiskan anggaran, melainkan mampu memberi dampak yang bisa dirasakan secara real oleh masyarakat luas. Anggia juga mengingatkan krisis pangan global yang tidak bisa dipungkiri, berpotensi berdampak pada sektor pangan nasional. Oleh karena itu, Kementan, Kementerian LHK dan KKP memprioritaskan program-program yang mengantisipasi dampak krisis pangan global di dalam negeri. Sayangnya, ironinya, anggaran untuk 3 kementerian itu nggak ada yang sampai mencapai 1%. Sudah pidato presiden pidato tahunan itu kan menjadi kebijakan ya. Nah ini harus diturunkan dengan kegiatan atau dengan program-program yang memang menuju ke situ tentang ketahanan pangan, tentang kedaulatan pangan, dan 3 sektor ini adalah inti dari itu semuanya. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus menyayangkan, Kementan, Kementerian LHK dan KKP sering mengalami refocusing anggaran, padahal ketiga kementerian tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Punyalah atensi yang besar menganggarkan APBN setidaknya besar untuk di pertanian, untuk perikanan, untuk di KLHK, di mana mereka harus menjaga lingkungan kita, menjaga hutan kita, menjaga perairan laut kita, terus juga bagaimana meningkatkan produksi-produksi dalam negeri. Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meminta penjelasan terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat yang melibatkan nama mantan Kadit Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Dan informasinya sesaat lagi, untuk itu tetap lagi VCR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
kembali di TVR 17. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Polri membongkar semua pihak yang terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo. DPR mendukung Kapolri untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo secara transparan dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Berikut laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Kemudian juga hasil rapat menyimpulkan bahwa Komisi 3 mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk memperbaiki sistem di dalam tubuh kepolisian secara keseluruhan, baik itu kelembagaan maupun kulturalnya, dan Pak Kapolri juga telah menyetujui beserta jajarannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di institusi kepolisian. Menindaklanjuti dorongan masyarakat untuk menuntaskan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua Komnas HAM, Ketua LPSK, dan Ketua Kompolnas, dilanjutkan dengan rapat bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo beserta jajaran. Dalam konferensi pers yang digelar usai rapat dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mendukung penuh Kapolri beserta jajaran yang telah bekerja secara profesional dan transparan untuk mengungkap kasus ini. Lebih lanjut, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan sebanyak 97 personel Polri sedang dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa sebanyak 35 personel melanggar kode etik dan 6 orang masuk dalam obstruction of justice. Juga akan bisa bertambah. Ini juga merupakan komitmen kami untuk betul-betul melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua harus dibuka sesuai fakta. Jadi perintah itu kami laksanakan dan saat ini semua kami bertanggungjawabkan. Bagaimana kita menjaga supaya proses penyidikan pun bisa dilaksanakan secara saintifik. Komisi 3 DPR RI berharap Kapolri segera melakukan reformasi internal di tubuh Polri pasca insiden tersebut. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri pun menurun tajam pasca kasus tersebut mencuat hingga menimbulkan sejumlah asumsi dan isu terkait internal Polri. Polri didorong untuk meraih kembali kepercayaan publik dengan menyelesaikan kasus tersebut secara transparan dan profesional. Anggota Komisi 3 DPR RI, Eva Yuliana, menghimbau masyarakat bisa terus mengawasi Polri, Komnas HAM, dan Kompolnas dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Punya pasti. Ketika kinerjanya dianggap oleh masyarakat itu kurang baik, maka kepercayaan itu turun. Namun ketika itu membaik, menurut masyarakat, sekali lagi anggapan itu pun akan naik. Nah, saya rasa kita harus bijak dalam melihat atau dalam proses perkembangan akhir-akhir ini. Memang masih ada kasus besar yang harus diselesaikan. Namun kita jangan kemudian menutup mata atau mengurangi kebijakan kita dalam melihat bahwa banyak juga tugas-tugas yang sudah Polri lakukan. Lebih lanjut, anggota Komisi 3 DPR RI Romo Muhammad Syafi'i mendorong Polri beserta jajarannya untuk dapat menyelesaikan kasus Freddy Sambo secara transparan agar tidak menimbulkan berbagai persepsi. Nah, inilah yang kita dorong oleh Komisi 3 agar polisi kembali ke jati dirinya. Dengan tagline presisi, ya kita berharap semua persoalan yang itu merupakan pekerjaan polisi memang harus bisa diakses. Komisi 3 DPR RI berharap Kapolri dapat menyelesaikan kasus ini secara terbuka dan membenahi isu internalnya agar Polri bisa memenuhi tanggung jawab dan tugasnya dengan lebih baik lagi, serta meraih kepercayaan publik kembali. Tak hanya soal penyelesaian kasus, pasca ditetapkannya Freddy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua,
anak-anak dari tersangka diharapkan bisa mendapatkan perlindungan dan pendampingan untuk mencegah terganggunya mental dan psikis mereka. Kalau bisa ya tadi berikan parenting yang baik kepada mereka sehingga ya tadi mereka tidak hancur sehancur-hancurnya. Karena sekali lagi anak tidak akan tidak bersalah atas dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dosa orang tuanya adalah dosa mereka sendiri. Anak biarkanlah mereka tumbuh, berkembang, dan mandiri serta sukses mencapai cita-citanya. DPR RI berkomitmen mendukung penuh Polri untuk menyelesaikan kasus yang telah berlarut-larut ini agar ada kepastian keadilan dan masyarakat bisa kembali percaya pada kinerja kepolisian. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, harga bahan pangan pokok terus mengalami fluktuasi akibat efek domino lonjakan harga internasional di beberapa jenis komoditas pertanian, anomali cuaca, serta lonjakan harga pupuk non-subsidi. Informasinya sesaat lagi untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona. Cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DK DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah melakukan intervensi terhadap harga komoditas pangan yang terus naik dan membebani masyarakat. Pada pekan ini, harga komoditas telur mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Lalu, bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Dan untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Vincent Aldi dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Gedung Nusantara, tepatnya berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Kita ketahui bersama bahwa harga-harga kebutuhan pokok selalu mengalami fluktuasi. Seperti apa tanggapan dari DPR RI? Saat ini telah bergabung bersama saya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Anggia Irma Rini. Apa kabar, Ibu? Baik, alhamdulillah. Luar biasa karena bertemu sama yang hari ini. Oke, terima kasih, Ibu. Oke. Bagaimana Ibu menanggapi fluktuasi harga bahan pokok atau pangan? Jadi, harga kebutuhan pokok itu hampir setiap tahun itu fluktuasinya drastis ya. Naiknya naik banget, turunnya turun banget gitu. Ini yang sangat merugikan sebenarnya bagi masyarakat. Dan harusnya kita punya kebijakan yang lebih paten, meskipun tidak sama persis, paling tidak itu tidak merugikan bagi konsumen dan tidak merugikan bagi petani atau peternak. Itu ya, peternak telur misalnya, kan telur sekarang lagi tinggi banget. Harusnya ada kebijakan yang paten dan tidak bisa berdiri sendiri, tentu tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian Pertanian tidak bisa berdiri sendiri, tentu dengan harus dengan Kementerian Perdagangan yang bisa berkoordinasi gimana caranya supaya tidak terjadi fluktuasi yang ekstrim. Saya katakan ekstrim. Yang namanya cabai itu kadang mahalnya luar biasa. Jangankan cabai, jengkol aja.
jengkol aja kadang 100 ribu atau bahkan 150 ribu per kilo. Tapi kadangkala juga sangat murah gitu. Jadi harusnya ada kebijakan yang intinya ramah terhadap petani, ramah terhadap konsumen, terhadap ibu-ibu yang suka belanja. Meskipun tidak menutup kemungkinan bapak-bapak juga belanja, tapi konsumen paling tidak. Dan ramah terhadap peternak juga. Gitu. Sudah tepat nggak sih Bu tentang situasi yang masih berlangsung ini? Mengingat Indonesia kan masih dalam masa bangkit dari pandemi. Situasi yang mana? Yang tepat? Karena masih baru bangkit dari pandemi. Yang dimaksud situasi yang mana? Yang kemahalan? Terus... pasti nggak tepat loh, meskipun tidak bangkit, meskipun sedang pandemi pun juga sebenarnya juga tidak tepat lalu terlalu tinggi harga-harga itu, apalagi baru sedikit bangkit loh. Jangan dikira pandemi udah selesai, meskipun saya sudah nggak pakai masker ya, tetapi masih kita harus tetap waspada itu. Dan ada sebenarnya menurut saya ada kegeliatan yang ada harapan ya setelah pandemi berakhir sudah mulai mereda, ini juga masyarakat bisa lebih bergerak lagi di ekonominya. Tetapi catatannya itu harus ramah lah terhadap konsumen itu. Lalu kemudian energi dari Satgas Pangan sendiri seperti apa Ibu menilai? Oke, Satgas Pangan selama ini punya, mungkin karena rentang kendalinya terlalu luas, terlalu lebar, terlalu luas lah Indonesia itu. Harusnya memang ada struktur atau ada model kerja yang bisa lebih sistematis lagi. Saya apresiasi karena beberapa waktu yang lalu, saya ketika waktu itu adalah kasus minyak goreng, saya langsung telepon dan mereka sudah punya datanya. Tetapi karena Indonesia lagi-lagi, Indonesia huge ya, gede banget. Artinya butuh effort yang lebih kuat lagi. Artinya Satgas Pangan pun juga perlu sistem mekanisme kerja yang lebih modern lagi begitu. Sudah banyak yang sudah dilakukan, tetapi memang butuh effort yang lebih kuat lagi begitu. Operasi seperti contohnya misalnya operasi pasar. Tetapi sebenarnya sampai di mana operasi pasar? Saya lihat belum begitu maksimal. Artinya hanya 1-2 titik saja dan itu sebenarnya dibutuhkan secara masif. Nah, lagi-lagi terhadap tadi ada beberapa isu tentang ini masalah pangan ini kan memang harus kebijakan, arah kebijakan dari negara, dari pemerintah harus kecenderungannya harus maksimal. Presiden kemarin bicara tentang krisis pangan global dan it will be happen juga, mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan nggak diberikan mendalik enggak sampai ke Indonesia, tetapi kita harus prepare semuanya. Dan bagaimana cara prepare ya, keberpihakan secara anggaran juga terhadap ketersediaan pangan, operasi pasar misalnya seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesediaannya Bu. Ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara saya dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Anggia Irma Rini. Saya Vincent Aldi, melaporkan dari Gedung Nusantara, dan saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Aldi dan juga pemirsa apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17.
kembali di TVR 17 dan pemirsa kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari seluruh anggota dewan bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik, terima kasih Alisa dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Yaitu yang pertama mengenai Komisi 2 DPR RI kritik Ketua KPU yang mengusulkan jadwal pilkada maju ke bulan September tahun 2024. Pemirsa dapat Anda lihat di sini di layar kaca beberapa portal berita menginformasikan terkait dengan Komisi 2 DPR RI mengkritik usulan Ketua KPU Hasyim Asy'ari agar pemilihan kepala daerah atau pilkada dipercepat menjadi bulan September 2024. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopha menilai KPU tak konsisten terkait usulan itu. Saan menyebut kesepakatan antara Komisi 2 DPR RI dan KPU soal pilpres digelar pada Februari 2024, yakni agar tidak mepet dengan pelaksanaan pilkada pada bulan November. Saan juga mengungkit kesepakatan tersebut diambil dari mulanya pilpres direncanakan digelar pada Mei 2024, tetapi dinilai terlalu dekat rentang waktunya dengan pilkada pada November. Saan di sini juga menegaskan pemirsa kesepakatan soal pilpres digelar Februari, sedangkan pilkada pada November agar tidak ada tahapan yang tumpang tindih. Saan juga menambahkan secara teknis pelaksanaannya akan ada konsekuensi lantaran kedua gelaran pesta demokrasi tersebut digelar pada jarak berdekatan. Hal senada juga diutarakan pimpinan Komisi 2 DPR RI lainnya, Junimart Girsang, yang menyebut KPU harus memiliki dasar yang jelas dalam memberikan usulan. KPU harus konsisten dengan pengajuan atau usulan jadwal tersebut sebab menurut Junimart terjadwal tersebut tidak boleh mengganggu anggaran yang telah disetujui. Dan pemirsa, mari kita beralih ke informasi selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini adalah Komisi 10 DPR RI yang mendukung pengajuan kebaya masuk ke UNESCO. Mari kita lihat pemirsa di sini di layar kaca Anda bahwa kebaya adalah warisan budaya leluhur Nusantara yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tak heran jika banyak pihak mendorong agar pemerintah mendaftarkan kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Dukungan pengajuan kebaya ke UNESCO menggaung di DPR RI, sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI pun meminta kebaya didaftarkan secara mandiri atau single nomination tanpa bersama dengan negara lain. Dan pemirsa di sini ada statement dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan bahwa kebaya adalah milik Indonesia karenanya perlu diambil sikap yang tegas dengan mendaftarkannya kebaya ke UNESCO secara single nomination. Meski pendaftarannya sulit dan membutuhkan waktu yang lama serta antrian yang panjang, Agustina berharap upaya pendaftaran tetap harus dilakukan secara mandiri. Dukungan juga mengalir dari anggota Komisi 10 DPR RI, Rano Karno. Ia mengingatkan bahwa Bung Karno pada tahun 1940-an telah menetapkan kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia. Dan pemirsa, dalam konferensi Asia Afrika, Bung Karno juga menjadikan kebaya sebagai alat diplomasi budaya. Rano Karno juga meminta agar pemerintah segera menetapkan Hari Kebaya Nasional. Dan pemirsa, di sini ada statement juga dari anggota Komisi 10 DPR RI lainnya. Nuroji juga sependapat bahwa pemerintah perlu segera menetapkan Hari Kebaya Nasional untuk memajukan kebaya sebagai bagian dari budaya Indonesia. Berbagai kajian sejarah menunjukkan bahwa kebaya digunakan bukan hanya sebagai pakaian, tapi juga sebagai tradisi dalam berbagai kehidupan rakyat Indonesia dan juga dalam berbagai ritual keagamaan. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai Komisi 2 DPR RI yang mengkritik Ketua KPU terkait jadwal pilkada. Dan juga tadi dari Komisi 10 DPR RI yang mendukung pengajuan kebaya masuk ke UNESCO. Terima kasih dan kembali ke rekan Elisa. Baik, terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Elisa Purba, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen,
Referensi Indonesia.